ikan tuna tentunya sudah tak asing bagi penikmat ikan di Sidoarjo. Kuliner dari ikan tuna ini hanya memanfaatkan rahang ikan tuna yang berukuran jumbo sebagai menu andalan. Rahang ikan tuna Om Anwar berlokasi di Jalan Raya Ponti Sidoarjo. Kedai ini menyediakan rahang ikan tuna bakar dan ikan meka atau ikan pedang. Dari SMA Wisata Sidoarjo. Oke, asli Sidoarjo ya, Bu? Iya. Oke. Untuk apa ini? Worth it lah. Ini sayurannya enak, gurih. Terus rasanya itu pas, manis dan gurihnya pas. Terus takarannya enak juga. Semuanya enak. Sayurnya ini asamnya enak. Sudah berapa kali Bu di sini? Masih baru. Baru ini ya? Iya, baru. Paksi Satria menjelaskan bahwa rahang ikan tuna merupakan salah satu produk dari Sesa Pikana yang baru dibuka di Juni lalu. Ini sudah berjalan di tanggal 30 Juli kemarin, kita sudah mulai grand opening sekitar tanggal 1 sampai tanggal 2. Menunya kita tonjolkan di sini itu rahang tuna karena belum banyak olahan tuna. Jadi kita pakainya yang rahang tuna. Salah satu yang dari olahan rahang tuna di Indonesia. Untuk tuna kita ada belly tuna, ada baby tuna juga. Sebenarnya memang tuna yang kita tonjolkan, cuman ada produk olahan ikan laut lain, itu ikan meka juga. Bahan-bahannya kita fresh langsung dikirim dari Papua. Alhamdulillah untuk seminggu terakhir setelah kita grand opening cukup antusias, warganya cukup rame kalau di sini, Pak. Surabaya saat ini belum ada, mungkin kedepannya ada. Sidoarjo ini karena mungkin penikmat wisata kuliner ikan laut apalagi itu dari dulu sampai sekarang stabil dia, ada aja penikmat seafoodnya. Untuk dalam sehari ini saya nggak bisa kalkulasi, cuman dalam seminggu terakhir kita sudah melakukan 3 kali pengiriman. Sekali pengiriman itu sekitar 250 kiloan, rahang tuna sama rahang meka. Sejauh ini kita kurang lebih ada 3 di Sidoarjo, di Bogor, yang pertama itu di Jogja, sama di Semarang ada 4. Itu rahang tunanya. Rahang tunanya. Bagian rahang ikan mengandung omega 3 yang bermanfaat untuk mengurangi resiko penyakit jantung, kanker, dan menjaga kesehatan tulang. Tak hanya itu, ada 3 varian sambal di sini, yakni sambal terasi, sambal rica-rica, dan sambal dabu-dabu. Menjadi sambal andalan untuk ikan bakar tuna. Bahan baku rahang, ikan tuna didatangkan langsung dari Papua. Selain rahang tuna, juga tersedia menu lain seperti udang, cumi, kepiting, sayur, dan bermacam ikan. Nike, salah satu pembeli mengatakan dirinya sering menyantap ikan tuna, namun untuk rahang ikan tuna baru pertama kali di Sidoarjo, dan harganya juga cukup terjangkau. Satu porsi rahang tuna bakar dibanderol mulai dari harga Rp41.000 hingga Rp81.000 untuk ukuran jumbo. Rahang tuna bakar Om Anwar semakin menambah kuliner unik di Kota Delta. Noi, TV Sidoarjo mengabarkan.